Twitter merupakan antara laman sosial media yang sangat-sangat popular dan mempunyai ramai pengguna yang aktif. Dan selama anda menggunakannya, ini mungkin antara fungsi-fungsi yang anda sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu mengenai Twitter. Menaip tweet sehingga 280 aksara. Sejak November tahun lalu, Twitter telah meningkatkan had aksara daripada 140 kepada 280 aksara untuk semua pengguna Twitter setelah proses ini dilakukan secara berperingkat. Setiap tweet kini boleh memuatkan lebih banyak input yang pengguna inginkan. Menghasilkan tweet berantai dengan lebih mudah. Penghasilan tweet berantai seakan menjadi trend apabila semakin ramai pengguna membuat perkongsian dengan cara ini. Kini tweet berantai lebih mudah dihasilkan dengan cara menaip tweet dan menekan ikon tambah untuk menulis tweet seterusnya, dan tweet berantai boleh dipost sekaligus. Membuat senarai pengguna Twitter dan ikuti tweet mereka tanpa perlu follow account. Sekiranya anda berminat dengan isi kandungan sesuatu akaun, anda tidak perlu follow akaun tersebut untuk mengikuti tweet mereka. Anda boleh mencipta senarai yang boleh disetkan sebagai public atau private dan masukkan akaun Twitter yang anda mahu ke dalam senarai. Tag pengguna lain pada gambar. Apabila memuat naik sesuatu foto pada tweet anda, anda boleh tag individu yang berkenaan pada foto tersebut, dan setiap individu yang di-tag akan turut menerima notifikasi untuk setiap interaksi dari tweet itu. Mute akaun pengguna lain. Anda boleh memilih untuk tidak melihat tweet-tweet dari akaun yang anda follow tanpa perlu unfollow mereka. Anda hanya perlu ke laman akaun terbabit, di ruangan setting tekan mute dan anda tidak lagi akan melihat tweet mereka di timeline anda. Sekiranya anda ingin melihat tweet mereka kembali, pergi ke akaun beliau dan pilih unmute. Menggunakan mode malam atau tema gelap. Segelintir pengguna lebih gemar menggunakan tema warna gelap pada aplikasi di telefon pintar khususnya. Untuk menukar ke mode malam, anda perlu menekan ikon gambar anda dan tap simbol bulan sabit di bahagian bawah bar menu. Menggunakan mode malam juga mengurangkan silau ketika penggunaan dalam suasana gelap. Perkongsian gambar lebih menarik dengan penggunaan stickers. Apabila memuat naik gambar ke Twitter, anda boleh jadikan gambar anda lebih menarik dengan menggunakan stickers yang berasaskan emoji. Anda juga boleh melakukan suntingan ringkas pada gambar anda. Susun dan atur tweet menggunakan fungsi Moments. Moments adalah fungsi di mana anda boleh menyusun tweet yang anda suka atau rasakan penting ke dalam bentuk slideshow. Klik gambar profil anda dan klik Moments untuk mula menciptanya. Letakkan tajuk dan gambar latar, seterusnya pilih tweet yang anda ingin sertakan ke dalam slideshow tersebut. Anda boleh memilih dari tweet yang anda sudah like, dari 25 tweet terkini anda, atau cari tweet menggunakan kata kunci spesifik. Mencari profil Twitter menggunakan kod QR. Fungsi seumpama Snapchat ini kini di Twitter. Tekan gambar profil anda dan tap logo QR yang terdapat di bahagian bawah. Melaluinya, anda boleh scan QR code yang akan membawa anda ke profil pengguna lain. Anda juga boleh save kod QR anda atau tweet code tersebut. Menggunakan Twitter dengan lebih penjimatan data. Twitter juga telah melancarkan Twitter Lite, laman Twitter melalui web yang berupaya mengurangkan penggunaan data, muat naik laman yang cepat walau pada sambungan data yang perlahan dan tidak memakan ruang yang banyak pada telefon pintar anda. Layari mobile.twitter.com untuk Twitter Lite dan anda boleh add to home screen untuk akses pantas. Jadi itu adalah antara perkara yang anda boleh lakukan ketika menggunakan Twitter. Jika anda ada sebarang cadangan, jangan lupa komen di bahagian bawah. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Saya Nisa K. Yosh!